Lihat sebenarnya kalau di dalam Ibu Yati itu masih banyak yang tertanam di tubuhnya dia. Dia udah terlalu sering melakukan ritual atau ya, gitu. Banyak sekali yang ada di dalam di badannya dia sehingga. Tapi itu semua baik, Roy. Semuanya berhubungan dengan makhluk halus. Makhluk halus seperti kuntilanak juga saya lihat. Di sini sebenarnya mau masuk lagi, tapi tadi sudah pergi. Ada lagi yang lain, muncul lagi yang lain. Banyak banget sebenarnya yang saya lihat. Perempuan juga ada ya? Iya. Anak kecil pun ada. Anak kecil juga ada. Itu ya. Semua piaraan Ibu Yati ya? Punya saya. Anak kecil umur 10 tahun. Biasanya Ibu Yati komunikasinya soal apa ke anak ini? Minta apa atau nyuruh apa gitu? Ya, dia selayaknya seperti manusia. Mau jajan, bahkan... Seperti manusia lah. Jadi gunanya atau kehadirannya itu untuk apa, Bu Yati? Dia untuk menolong orang. Bahkan... Yang datang ke Ibu Yati dibantu dengan adanya makhluk-makhluk itu gitu? Iya. Jadi bukan makhluk, anak kecil. Kamu ada sisir warna hijau ya? Ada. Itu buat sisirnya si perempuan itu. Dia kayak gini dan dia lakukan sisirnya seperti itu. Kalau dia tugasnya ya. Apa, Bu, kalau boleh tahu? Ya? Kalau dia tugasnya apa, kalau boleh tahu? Dia hanya mendampingi dan di saat saya pengobatan, dia selalu hadir. Jadi sempat komunikasi sama saya, bahkan suka... Enggak, tanpa saya sadari, dia tuh suka masuk ke tubuh saya. Masuk ke tubuh kamu? Iya. Saya pengen undang teman perempuan itu. Saya masih penasaran kenapa dia masih ada di rumah. Roy. Bisakah saya undang teman perempuan kamu? Namanya siapa? Tunggu, sebelum diundang bukannya kita harus tahu dulu ya, ini orang baik atau enggak gitu. Makhluk ini kalau misalnya dia ngamuk tiba-tiba di sini ke dalam tubuh Ibu Yati. Aku takut. Harus dikeluarkan sekalian, karena disinilah tempat terakhir Ibu Yati untuk melakukan black magic dan teman-teman kamu harus pergi. Dan saya harus benar-benar jelas membersihkan, jelas-jelas benar-benar harus clear semuanya teman-temannya siapa-siapa aja. Ibu Yatinya mau nggak makhluk-makhluk ini, teman-temannya Ibu Yati ini pergi dari hidup Ibu Yati? Ya, Ibu Yati. Kalau dia mau, nggak apa-apa. Saya udah sering kali datang ke, katakan, guru paling besar untuk mengusir yang ada di tubuh saya. Bisa? Bahkan dia yang pingsan. Namanya siapa perempuan itu? Dewi Handayani. Siapa, Roy? Kuntilanak. Ini sejenis kuntilanak ya? Bukan. Dia dari Ratu Pantai Selatan. Dia dari Ratu Pantai Selatan? Iya. Bisa kok kamu panggil sekarang Dewi Handayani? Saya ingin bicara dengan Dewi Handayani sekarang. Bisa di... Tapi yang sering datang itu adalah anaknya. Kalau ibunya agak susah. Siapa nama anaknya? Panggilan sehari-hari, dia Neng. Neng? Ya, bahkan nama asli dia Serintil. Serintil? Ya. Serintil. Neng Serintil. Ya. Serintil. Perempuan. Iya, 10 tahun. 10 tahun? Saya pengen coba panggil Serintil datang. Neng, saya Roy Kiyoshi. Neng Serintil, Ibu Yati tolong panggil. Ya, saya coba panggil dalam batin. Tapi dia kalau masuk...
Ini kenapa, Roy? Mau di... biar... coba lagi, Bu Yati, panggil Neng Srintil datang. Neng Srintil? Iya. Neng Srintil minta maaf. Emang ini siapa? Srintil udah berapa lama ikut Ibu Yati, Neng Srintil? Ini, tuh. 20 tahun. Neng Srintil jangan ganggu orang ya. Ya. Neng Srintil cerita suka makan apa, Neng Srintil? Neng. Neng makannya apa aja? Keng-keng, jeluk. Itu buah-buahan gitu. Emang masih bebek dah. Suka makan hewan? Enggak. Enggak suka? Enggak. Enggak boleh. Lu ibunya Neng di mana? Ibu Neng jauh. Di Lantau Pantai Selatan. Ibu Bunda Andayani. Bapak Neng Antasari. Neng? Kak Roy, pengen Neng ikut Kak Roy. Enggak. Mau enggak lepasin Ibu Yati, Neng? Mau. Nanti lu kan Neng waktunya pulang diri. Neng pulangnya sama Kak Roy. Enggak. Kenapa Neng enggak mau? Nanti malahin sama ayah, sama bapak, sama ibu. Neng mau pulang sendiri. Ikut Kak Roy aja, Neng. Enggak. Kenapa? Neng banyak temen di rumah Kak Roy. Mau. Neng, ada permen nggak di sini? Permen. Permen. Dia suka. Ada makanan apa nggak? Suka makan. Neng mau makan apa? Mau makan. Makan. Neng makannya buah. Buah. Iya, buah keng-keng. Cuman buah, nggak banyak. Neng nggak boleh banyak-banyak buah. Kita nggak punya kelengkeng sih kayaknya. Buah apa yang bisa dikasih permen ada? Arama ada yang mau ditanya nggak ke Srinti, Neng Srintil. Neng. Ini buah-buahan. Cobain dulu. Permen Neng. Rasa stroberi. Ini permennya rasa buah. Nggak. Rasa buah stroberi. Cobain deh, enak deh. Punya lengkeng, Bu. Aduh. Nih, nah. Enak, Neng. Nggak, Om. Om itu Om. Om. Om Neng. Di mana? Om. Ini omnya. Yang mana? Dah. Oh no. Omnya. Iya. Om Neng. Om Neng. Om Neng. Omnya. Tuh. Omnya. Banyak omnya. Ada banyak, satu omnya. Satu. Oh. Omnya satu. Oh, emang kamu omnya. Emang dari keluarga. Keluarganya Ibu Yati. Itu Om, kita ikut sini, Om. Oh. Jagain ibu. Oh, jagain ibu. Itu salah satu keluarganya Ibu Yati, Yati tampaknya. Ini nggak tahu ada, Om. Ibu permennya dimakan, Neng. Cobain satu. Ini? Itu strawberry. Emang ini kayak lengkeng. Emang ini ngapa ditutupin gini? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gak apa-apa. Coba kamu yang kasih makan. Emang hidungnya hilang, ditutupin. Gak, jangan dibuka, Neng, ya. Jangan, ya. Jangan. Makannya jangan. Di sini aja. Nah, ngadep sini. Ngadep sini. Gitu. Iya, ngadep sini. Neng. Gitu.
dibuka dari atas di bawah. Nggak bisa. Neng bisa. Suka nggak? Neng mau nggak? Neng mau nggak? Ah, enak Neng. Suka. Ngeliatin Bayu kayak gitu yeah, sih Neng. Neng kenapa sih? Nggak ya. Boleh dong. Itu Kak Bayu baik loh orangnya. Hah? Mau salaman. Salaman dulu. Salaman! Ya, Neng, makasih ya. Kak Rama belum? Udah tadi. Ya, Neng, mau makasih pergi ya. Jagain Ibu Yati ya. Jagain, bantuin Ibu Yati ya. Dan nurut ya, Neng, ya. Jagain ya. Neng, keluar ya, Neng. Ya. Neng, keluar sendiri. Oh, oke, okay, baik. Awasnya, awasnya. Ini ntar dulu. Am. Iya. Yeah.